bagus ya. Artinya cuma dua orang yang paham, jadi orang yang lain, kasir yang lain itu tidak menguasai. Dia hanya tahu inputnya dari grup tanpa memberikan solusi. Jadi tadi itu bocornya bilang, ya wis tolong telepon Bank Mandiri, kira-kira ya apa solusinya. Ternyata itu dari Bank Mandiri, uangnya itu sudah ditransfer ke Bank Maya pada tanggal 14. Karena kan, tanggal 14. Tanggal 13 Budi transfer ke Mayapada lewat edisi. Nah, edisi Mandiri transfer ke rekening Mayapada tanggal 14 besoknya. Nah, terus kemudian kalau misalnya Budi tanya ke BCA, kayaknya ya aku pikir secara logika nggak masuk akal karena mereka nggak ngasih solusi. Terus kemudian tadi kan Kocani nanya, ya wis sekarang teleponan nang billing, duitnya wis diterima atau belum Pak? Ini kan sekarang sudah sore ya Pak, besok saya izin jam 10 telepon Bapak ngasih kabar update-nya. Oke, terus kemudian makanya itu Joni minta Budi untuk jam 11 saja ke BCA setelah dapat konfirmasi dari Kocani. Thank you.
Ria coba dipencet WA-nya Ria, kemudian lihat info apakah dia sudah read atau belum. Ini WA dari dokternya kah?